izin menyampaikan berita terkini di Desa Ujungkrung, Kecamatan Tripak Makmur. Nah, dari perintah dari Komandan Kodim 0116 Nagan Raya, kami selaku Danpos beserta Babinsa, BPBD melaksanakan perbantuan untuk membantu masyarakat dari ujung sana ke ujung sana yang tidak bisa melewati jalan. Kita bantu dengan perahu yang ada seperti di depan kita ini. Nah, untuk ketinggian air sementara ini kurang lebih 50 sampai 60 cm ketinggian. Sedangkan rumah yang tergenang banjir ini kurang lebih dari beberapa desa ada sekitar 138 rumah yang terendam banjir. Untuk saat ini roda 2 dan roda 4 khususnya truk yang ada di sana itu bisa dilewatin, dan untuk mobil Avanza atau yang jenisnya itu belum bisa dilewati. Untuk masyarakat masih berada di rumah mereka masing-masing. Untuk mengungsi itu belum ada, yang ada di dekat masjid atau musola di sebelah sebelah rumah mereka sementara berada di masjid atau musola tersebut. Demikian yang kami laporkan dari Desa Krung Alim, Kecamatan Tripak Makmur, Ujung Krung, Kecamatan Tripak Makmur. Sampai sekarang cuaca juga masih mendung, air diperkirakan akan bertambah naik. Demikian yang kami laporkan. Selamat sore, Sangamara.